Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Kendal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, pemirsa, Ganjar hadir di Pesta Rakyat. Hari ketiga kampanye Akbar, Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mendatangi tempat pelelangan ikan di Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar disambut ratusan nelayan dan masyarakat setempat. Saat berdialog dengan nelayan, Ganjar berjanji akan memberikan fasilitas untuk para nelayan, di antaranya dengan program hapus kredit macet petani dan nelayan yang masuk dalam program unggulan Ganjar Mahfud. Berapa harga berasnya? Ganjar juga menyempatkan diri datang di acara Pesta Rakyat di lapangan Sambong Sari, Kabupaten Kendal. Datang sangat penuh, ini menunjukkan kesiapan dan antusiasme masyarakat Kendal dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini energi buat kita, buat Ganjar Mahfud. Dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Ada dari fraksi PDI Perjuangan, ada banyak caleg yang hari ini ikut hadir ya, dari berbagai partai pengusung, dan mudah-mudahan optimisme makin terbangun. Di Kendal, Jawa Tengah, Faisal Rinaldi dan Sutrisno, iNews, melaporkan.